Upaya terus gencar dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Rokan Hulu. Sejumlah tempat dilakukan penyemprotan disinfektan. Hingga saat ini kasus COVID-19 terus bertambah di daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Dari data yang dihimpun, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.400 jiwa. Dirawat 82 jiwa, selesai isolasi 994 jiwa, dan meninggal dunia 74 jiwa. Terus bertambahnya yang terkonfirmasi, Pemkab Rohul telah mengeluarkan surat instruksi untuk melakukan PPKM di setiap desa di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, juga beberapa desa di Kabupaten Rokan Hulu kembali melakukan penyemprotan disinfektan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dalam penyemprotan disinfektan yang dilakukan sejumlah desa di Rokan Hulu, yang menjadi sasaran utama adalah fasilitas umum, seperti masjid, pasar, dan kantor pelayanan masyarakat. Pemkab Rohul berharap jumlah penyebaran virus COVID-19 segera menurun. Muhammad Suhendri, TVRI melaporkan.